Oke, bisa di-pause sebentar. Mungkin kalian penasaran dengan apa yang terjadi di sini. Ini adalah kisah Damar Wulan. Saat ini dalam keadaan yang kurang baik. Dan ini adalah Minak Jingo, Kesatria Merah. Pertarungan ini sepertinya sangat berat sebelah ya. Lalu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini kenapa? Kenapa ceritanya dimulai dari sini? Kenapa aku bertanya kepada kalian? Aku kan naratornya di sini. Sepertinya kita perlu kembali ke awal untuk mengetahui semua ini. Jadi, bisa kita putar kembali semua dari awal? Alkisah dimulai di Belambangan, Banyuwangi. Terjadi sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Kebongan Suen yang membawa ancaman bagi Kerajaan Majapahit. Penguasa kerajaan, Ratu Ayu Kencana Wungu, berupaya menghentikannya dengan mengadakan sayembara. Bagi pendekar yang dapat menghentikannya, Ratu berjanji akan mengangkat menjadi Adipati Belambangan yang baru dan dijadikan pendampingnya. Kemudian muncullah Minak Jingo dengan keberanian dan kuasa gada besi kuning yang dimilikinya. Ia dengan kukuh akan menghadapi pemberontak. Pertarungan Minak Jingo dan Kebomar Cuet berlangsung sengit. Keduanya merupakan adu maut. Langit senja menandai akhir dari pertarungan dan juga akhir dari Adipati Kebomar Cuet. Minak Jingo menang dengan telak. Kabar kekalahan Adipati Kebomar Cuet telah diterima sang ratu. Ia pun mengangkat Minak Jingo menjadi Adipati Belambangan yang baru. Minak Jingo menagih janji untuk meminang ratu. Akan tetapi, Ratu Ayu menolak untuk menerima Minak Jingo setelah melihat sosoknya yang tidak rupawan karena cacat di wajahnya. Sayang sekali, ratu tidak dapat memenuhi janjinya. Hal itu membuat Minak Jingo sangat kecewa dan murka. Perasaan yang terkhianati membuat dirinya memberontak kepada kerajaan dan menguasai Belambangan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, tanah kerajaan terancam kembali. Disinilah awal kisah Damar Wulan, seorang pendekar sakti yang akan datang menaklukkan Kesatria Merah Minak Jingo. Dia gagah, tampan, berani. Titel udah masuk ya? Oke. Ini dia. Saat itu Damar Wulan baru tiba di sekitar kerajaan. Melihat prajurit Babak Belur yang lewat, ia ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian pandangannya tertuju kepada sebuah poster. Di poster itu tertulis sebuah sayembara tantangan untuk menaklukkan pemberontak yang kuat. Jika tertarik, segera hubungi kerajaan. Setibanya di kerajaan, Damar Wulan datang menemui ratu untuk mengajukan partisipasinya. Atas izin dari ratu, ia diberikan mahkota sebagai bentuk kesetiaan dan kepihakannya kepada Kerajaan Majapahit. Dengan kekuatan bulan, Damar Wulan akan mengalahkan Minak Jingo. Mengerti? Kekuatan bulan ku bilang. Oh.
Setelah pertarungan, Damar Wulan pun langsung menemui sang ratu. Kemenangan yang ia raih, ia persembahkan untuk kerajaan Majapahit. Ia juga membuat topeng sebagai tanda kemenangannya, dan juga tanda akhir dari Minak Jinggo, si kesatria merah. Ratu Ayu Kencana Wungu berterima kasih dan turut bahagia. Damar Wulan pun akhirnya mendapatkan penghormatannya dan juga kertas tarikan darinya.